Ayah takut terkoyak. Enggak bisa nangis. Ini sekalian biar ini apa tim Ayah dan Ayu ngelihat proses pencabutan gigi Ayah Ojak. Nanti tuh aja. Karena termasuk jenis-jenis yang hidup dari zaman Sriwijaya. Jadi harus bisa dilihat orang. Boleh jalan ya Bu, pengen ke dokter. Mama kamu aja. Mungkin ayah takut. Nah, ayo kasih 1 juta. Benar nih. Ya, janji dulu enggak? Sit dulu benar. Benar enggak? Benar enggak? Benar. Deal dulu. Udah nih teman-teman jadi saksi, udah enggak usah pakai deal. Enggak, kalau pakai ini deal benar ya. Nah, benar. Janji. Berapa? 1 juta. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, doain ya, ayah. Iya, ikutin aja. Ikut. Udah, hari ini kita cabut gigi dulu ya, baru kita syuting. Aduh, takut. Ayo. Ayo cepet-cepet, udah tuh dokter Novi udah tunggu jam 10, dokter udah ada pasien lagi, ayo udah janjian. Jangan berisik ya ini dok, ini tempat klinik loh. Jangan baru bercanda. Assalamualaikum. Ayo berani, dok. Ayo dok. Ayo. Kak, kalau bisa suntiknya agak dalaman gitu, Kak. Ore. Bismillahirrahmanirrahim. Deh, bismillahirrahmanirrahim. Ngapain itu? Ya, kan ini perawatnya, asistennya dokter. Ya, pelan-pelan ya. Ya Allah. Dok, yang kecil aja. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, jam kayak gitu antar bapak gue jadi gak bisa dicabut. Bapak tenang ya. Siapin dulu alatnya. Agak dangat. Lagian awel banget. Pengumuman penting ya buat semua. Kalau yang mau dicabut giginya gak sakit silakan hubungin kakak. Ayah bikin sakit. Jangan dong, ya. Mas Sonia awas ya Mas Sonia. Enggak, dia mah ini giginya enak banget, bukan gigi Graham. Gigi depan yang udah gitu. Gigi Graham. Oh. Lagian tadi bilangnya gigi Graham loh Mas Ya'a. Bismillahirrahmanirrahim. Suntiknya yang sakit tuh. Disemprot kan ya dok. Iya. Aku linggis. Ah, bukan ya. Kenapa sih dok kita pakai punya gigi dok? Nah kalau nggak bisa makan dok, jatuhnya kayak macan ompong dong. Aw. Aduh dok, jangan mama. Aduh heboh banget, belum diapa-apain udah. Bentar ya Pak, udah bukaan berapa nih Pak? Tahu udah kayak orang mau lahiran ya Kak. Heboh banget. Tarik nafas dulu. Tarik nafas, relax. Santai tarik aja nafas, deh. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, yuk relax. Ininya relax, relax. Dahinya direlaksin semua. Oke. Relax dong, relax ya. Tarik nafas yuk. Apa, gak apa-apa kan. Relax. Tapi enggak tuh. Orang udah jalan kok. Kalau bisa sadarnya besok dok. Oke.
ambil band dong, Din. Mau apa dok band ya? Kuali? Stereoblast? Tadi ambil band. Jadi yang bikin sakit, giginya tuh patah. Tapi udah keangkat semua, Kak. So, tinggal dikit. Gigit, minum obat dulu, Senin ke aku ya. Senin berarti, Kak? Jadi giginya ayah dari awal sudah patah. Ini kenapa? Tuh ayah, lihat itu gigi ayah tuh. Ujungnya masih di dalam. Nah, goyangnya itu di crownnya. Pas mau diambil akar giginya, ayah sakit, udah minum obat. Tapi kan karena memang udah gak tahan, paling gak kan harus 3 hari. Ayah minum obat dari Kamis. Rabu. Kamis. Senin deh, balik ya. Senin atau enggak Selasa, aku kasih obat. Sekarang sih aman, besok bisa syuting, bisa ketawa-tawa lagi. Bisa ngomel lagi udah. Enggak sakit ya, enggak akan sakit ya. Tenang aja. Minum obat. Obat. Lampu dim. Belum mandi. Mau mandi. Masuk, ayo masuk. Boleh mendekat? Gigi. Masa mata ini tahu? Ganti, ah. Gigi ku putih, putih bersih seperti artis. Ayah kan masih sedih, ayah kan mukanya masih murung. Kita ajak ayah makan aja. Sini mau foto, Pak. Dia mau foto sini. Sekolah di mana ini? Abdurrahman. Di mana sekolahnya? Ini kelas berapa ini? 6. Kok tingginya gak rata? Iya. Gak boleh bawa HP di sekolah. Gak boleh bawa HP. Coba Tante Ayu mau kasih tebak-tebakan. Apa tuh? Siapa yang tahu nama peliharaan dombanya Ayah Ojak? Ya anak Jakarta. Ayo. Ayo tau gak? Tau tuh. Siapa? Beno bener, kasih 100.000 Gil. Sini sayang, ini buat jajan ya. Nonton ya. Coba Tante Ayu tanya, sebutin satu lagu Tante Ayu Ting Ting apa? Satu lagu dan pinter. Kasih 100.000. Ya. Pinter. Dadah, udah lanjut belajar lagi ya. Dadah. Ini tas ayah. Ambil nggak pernah. Pakai duit ayah. Ya, ampun, nggak punya duit. Mama, dadah Mama. Dia mamanya Dokter Novi. Udah, dadah Mama. Ayah, karena ayah kan masih murung, Ayu pengen ngajak ayah ke suatu tempat yang pasti ini adalah kesukaan ayah dan ayah pasti bahagia. Hah? Enggak, udah enak ini mah. Bisa buat orang habis cabut gigi. Oh, jalan. Ayo jalan. Jalan. Ini sumpah. Gimana? Ini ayah pasti suka.
dan ini cocok makanan untuk orang-orang yang habis dicabut gigi. Iya, Bu. Makasih, Ibu. Sayang. Ya, enggak mau sampai gigi. Assalamualaikum. Engkong, cabut obat gigi katanya gampang, tabuk kiri kanan. Bu, mau mie ayam dong, Bu. Oh, iya, silakan duduk. Mau dong? Iya. Mau mie ayam, apa tuh? Mie ayam bakso. Orang mau ngomong dari tadi saya belum dicabut. Ada mie ayam. Udah cabut gigi enggak bisa. Bu. Makan di sini lah. Iya. Iya, makan sini, Bu. Udah. Berapa nih? 4. Ya, kalau Engkong mau? Iya, ntar ya. Tadi duduknya ya, makan dulu ya. Sekarang, nih, ada ketoprak. Saya mau. Boleh kacang. Terus? Jangan duduk aja, duduk sini dipikir. Biar gak ngalinya. Oh benar sakit. Umpat dulu, Bu. Sabar ya, emang begitu kalau cabut gigi. Gigi ayah nih, ayah terangin sekali lagi ya ayah. Gigi ayah emang tadi tuh pecah, patah di dalamnya. Jadi gigi ayah emang udah retak. Jadi yang ketinggalan itu akarnya masih ada di dalam. Kalau dokter cabut, dokter bilang, dokter takut nanti disumpahin sama ayah. Ayah jadi benci sama dia, ntar ayah jadi haters dia lagi. Dokter gak mau seperti itu. Iya, Kong. Makasih sama-sama. Kong, abis ntar abis mie ayam, es jus, terus minta ketoprak. Kong, udah kenyang, Kong. Iya, Kong, boleh, Kong. Enggak, gado-gado lontong, no, Kong. Amin, Kong, sayang. Jauh, saya nggak bisa makan, Pori. Makannya gini ya, nih satu-satu biji aja gitu, masukin satu. Ambil sedelai. Saya liatin Ayu. Lu bisa di blender satu. Lu jahat banget, ngapa enggak tadi sih makan mie ayamnya sebelum cabut lu. Kan menghibur ayah. Iya benar. Ayah tadi kesakitan, lesu. Bisa diem gak lagi ngobrol nih? Ayah lesu. Kita akhirnya ngajak nih, ini mie ayam terenak ya. Mie ayam terenak ya di sini. Tapi ini boleh kan? Mie boleh. Tapi ayah gak boleh pakai yang pedes-pedes. Polos sama polosan. Saus, tanya dokter lagi deh, Nak. Kalau kayak sulap gini nih masukin satu-satu. Daripada sakit gigi hati. Lebih baik sakit hati. Kalau sakit itu mendingan sakit hati daripada sakit gigi. Ayah, ini enak. Ayah jangan kali-kali makan kerupuk nih, nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak boleh, bahaya. Baru ini, ntar beli bubur aja ayah. Ya beli bubur. Makasih. Makan dulu. Ayo. Manja banget kan ayah artis. Pengen ayah yang bikinin. Emang udah baik banget ya, Kong. Kong, gigi saya doain biar sembuh ya. Amin. Kan saya bikinin khusus buat Kong. Nah, gitu dong. Tapi Kong jangan tergila-gila sama saya ya. Gua suka sama lu. Nah, Kong saya mau bikinin. Tunggu ya. Silakan. Ya, biar bikin makan. Kong bikinnya. Udah ya, ayah. Ceburin dulu sini, ayah. Ayah. Udah, ayah berkah. Ayah gak makan tapi ayah bikinin engkong. Orang tua, berkah. Amin. Udah ya, semangat ya. Sini ya. Ya. Ya lama amat sih ya. Masya Allah, gue udah pengen banget. Sabar pembeli. Tunggu lagi. Maaf ya Kong, saya gentak-gentak. Engkong ngecak saya. Nih, Kong mau makan apa? Ayamnya. Ini gak dikasih ayam. Enggak, dia ayamnya masih di kandang. Yang bagus dong ya, hias ya. Iya, tunggu dong. Oke, daun bawang enggak, Kong? Enggak usah. Kurang, Pak, ayamnya.
Jangan banyak-banyak, Mak. Rumput kuahnya, saya. Kuahnya. Udah, Mak. Entar dulu. Entar dulu, Mak. Mak, ini siapa sih? Bawel banget. Engkau pakai sendok aja ya. Nggak bisa pakai kayu. Emang bisa? Bisa. Oh, deh, pinter, Kong. Alhamdulillah, terima kasih ya. Sama-sama, Kong. Kayak doang yang begini, Kong, sama Kong. Orang baik orang begitu. Nah, iya. Dikit nih ya sausnya buat Kong ya. Kong. Ya, ini cobain dikit tuh, sausnya dikit. Pakai saus, Masya Allah. Pinter-pinter masak ya. Orangnya gue ganteng ya pasti pinter lah. Artis nomor satu. Iya. Kong, tahu kan saya nomor berapa artis? Nomor berapa? 5 ya, Kong? Nomor 5. Satu. Saya nomor 5. Saya... Terus, terus. Kong, Bu, kita jangan bawa lagi dong. Siapa lagi mie ayam? Ayah yang buatin, ayo. Muka? Enak banget itu, Ceria, dah. Ha? Lepas apa ini? Ini ayam bisa dibeli. Mau beli mie ayam? Oh, iya. Mau beli mie ayam? Ayam Pak Yudi, ini beli ayam. Apa lagi kita? Halo. 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 Pak Ayu yang dibikin. Ayu yang bikin. Ayu. Iya aja, ayo. Gak apa-apa, buat orang hamil saya ikutin. Iya, Kong. Kong makan, Kong. Karena saya pernah hamil, Bu. Saya pernah hamil pengen megang artis Korea, gak kesampean. Jangan, belum, tutup aja. Saya udah cuci tangan pakai tisu basah. Mancingnya bisa kesono. Emang adanya di belakang. Ayah nggak mau nyampur Sendiri, iya benar ya. Iya dah, enggak. Iya, seserah ya dah. Nyangkut pakai panci. Lewat sini ya. Lagi mana mau jatuh pada merumpi. Masa. Nah tuh. Mana mau ikan pakai lumpur. Saya ntar ikutnya nyembur. Jangan loh. Sabaran. Mak yang nyembur, saya pancing. Enggak dapat lama. Tapi ikannya itu tuh. Coba. Tuh baru dapat yang kecil. Astagfirullahaladzim. Kirain saya ini dapat yang gede. Cuyel buat Tiara. Emang buat Tiara boleh? Boleh. Tadi dapat yang segini ya, udah dibawa pulang. Oh, ini. Tapi ini buat Tiara boleh ya, kan? Boleh. Oh, ayah bawa dong. Ya enggak apa-apa. Lo minta plastik sama tukang mie ayam. Minta. Iya, buat. Enggak apa-apa dibawa, Bang. Enggak apa-apa. Oh ya. Enggak apa-apa. Makasih banyak ya, Ah. Ini baik-baik buat orang sini ya. Iya, baik ya. Ayah kan udah, semuanya. Eh, ayah dengerin dulu dong. Terus ini kita berarti mau kemana lagi? Ayah pengen kemana lagi? Enggak. Ayah mau pulang, mengajak cucu ayah, kan? Hah? Sian sama cucu ayah mau ke rumah, mau pulang. Terus jadi maksudnya mau syuting di rumah aja? Dia mau di rumah aja. Ngapain? Dia sedih. Kenapa? Kasihan dia sama cucunya. Di rumah aja ya. Iya, pulang. Iya, nangis. Udah pulang aja ya. Iya. Iya, jangan nangis. Kan udah sehat cucunya. Tuh beli ketoprak udah. Udah, kita syuting di rumah aja ya. Iya. Lihat sama dede bayi. Iya. Ya, sedih. Ya. Ya. Jangan nangis. Ya. Ya udah. Dadah. Dadah dulu di rumah dulu. Gitu. Kisbay, Kisbay ini mana Kisbay? Kisbay. Oh, ada bocah yang tadi kali ya. Ayah Ayu.
selamat datang dulu dong, baru gendong ya, anaknya. Ntar dulu kali. Ayah jadi nggak mau kemana-mana ini? Enggak, udah ayah mah. Mau ngapain ini jadi? Ayah menggendong cucu aja di rumah. Cucu ayah yang paling mungil, udah cantik, pinter. Aduh. Namanya siapa ya? Sumera. Sumera. Razeta? Razeta Sumera Fahrizal. Nah, ada Razeta Sumera siapa? Razak. Nah, itu baru. Yuk ke Sumera Razak. Nah, terus ini? Ayah dan Ayu belum kenalan sama Sumera. Razeta Sumera Fahrizal. Cie. Oh, kena kuku Ratu Inten. Inten. Cucu ayah ini. Arti namanya? Arti namanya cantik, wanita tercantik dunia. Deh, bukan. Bukan sih, Pak. Apa artinya ini, Sip? Sip. Emaknya enggak tahu gimana sih? Ulus sayang. Tangan ya, Pak. Ya, Pak Hari direbutin dulu ini. Tangan Bunda Ayu maunya. Anu udah. Malam-malam nih pulang kerja langsung. Ayang bedong kan ini. Saya sedih kalau kemana-mana kalau enggak ketemu dia, sedih sekarang kesian. Kemarin di rumah, jadi kemarin gini ya ceritanya. Kenapa Ayah hari ini mau di rumah aja? Karena Merah baru aja kemarin malam pulang ke rumah, tadinya dirawat di rumah sakit ya. Gara-gara kuning ya. Kuning. Karena kan kemarin enggak dijemur, kata enggak boleh dijemur, enggak taunya terus kuning. Terus enggak asinya juga, Siva juga asinya kurang. Belum terlalu. Namanya belum banyak asinya. Kan ayah kasih empanin pai rebus semua. Oh, diempanin ayam kali ah. Sama sayur katuk. Kasih nih ya, ini info penting nih buat ibu-ibu di rumah. Kalau yang lagi asinya mau banyak, info penting Pak, makan apa ya? Kasih tahu biar asin. Paya muda direbus, terus sama daun sayur katuk ya, pakai jagung dikit. Sayur katuknya itu airnya bagus banget. Katuk-katuknya udah dimakan asal jangan batangnya. Pahit. Jadi paya muda iya, paya muda direbus paya ya. Paya muda rebus tapi jangan mau sampai kupas payanya itu emang. Sama kulit-kulitnya Bang Haji? Iya, kulit-kulitnya. Masa Allah. Makan muda, dia anak kalian yang tua, anaknya tekelet. Kita balik lagi ya, jadi Mehera ini kemarin dirawat di rumah sakit. 1 kali 24 jam, udah si Pak nangis mulu, oh kita udah panik deh. Kita tadi berusaha gak pengen panik ya, tapi gara-gara si Paknya nangis mulu. Karena kita dia, jadi paniknya dia nangisnya, anaknya biasa kan lihat ditutup matanya. Kan kalau disinar emang harus ditutup, makanya yang bilang, dokter udah anjurin harusnya misahkan antara anak sama ibunya. Biar ruangannya, ini emang enggak dia ngikut ngelon, ngikut-ngikut, ya nangis mulu ya, ayah omelin. Jangan iya, nangis mulu. Tapi ayah sedih enggak, jujur. Iyalah sedih ngeliat matanya di sian nih ya, Sumera ya. Sian. Sedih gak yang lihat dia nih? Iyalah, apalagi kalau tadi dia mau nangis dia. Kalau di mana-mana aja tadi ayah kebayang dia kesian. Ayah, tangannya gagal. Yang ayah sedihin apa dari Merah? Dia kan kecil badannya ya nak. Cuman kemarin pas dirawat ayah sedih banget, takut ada apa dok. Makanya ayah langsung sama dokter langsung saya tanya terus. Kemarin ayah yang jaga selama seharian tuh ayah gak pulang ya. Iya. Sedih dok. Kalau kita nangis, ikutan nangis. Dia nangis, kita ikutan nangis. Sekeluarga jadi lomba keluar air mata. Jujur, sayangan dia apa Bilqis? Dua-duanya cucu mas ayah. Cuma gak boleh ini, dong. Harus. Kalau ini mas sayang mah pada kesian aja ngeliatnya. Anak masih kecil kali ya, anak udah gede, udah bisa ngelawan sama ayah. Siapa? Mana tuh? Kata dia, nih ya Ayah dan Ayu, sekarang tugas Ayah tuh jadi double ya. Udah masak iya,
sekarang antar jemput Bilqis. Bilqis sekarang cuma maunya diantar naik motor sama ayah, pulang dijemput sama ayah. Ketiga, kalau malam Sipa nggak bisa, belum bisa nyebokin. Yang bangun adalah ayah setiap jam 3 pagi. Jam 3 malam ayah dibangun, mata lagi bang, kayak enak banget tidur. Ayah tidur di mana semalam? Kasih sini tahu bangku, kakeknya. Ya tuh, Allah, tuh, lindungi Mela. Susah banget, Mela. Mau makan sarung tangan aja. Ya sakit. Sayangi. Ayo dulu. Aku dulu nyiptain Bilqis. Ya Allah, sayangi Bilqis. Ya Allah, sayangi Mela. Ya Allah, lindungi Mela. Ya Allah, jaga Mela. Ya Allah, sayangi Mela. Melek tuh dibilang itu. Mela, sayang bunda, bunda, sayang Mela. Lupa. Oleh melek tuh nak, nyanyiin melek. Ayah mah ibu hamil, ayah yang kayak ayang hamil. Ibunya mau lahiran, ya ayang kayak mau lahiran kaki pada bengkak. Kenapa? Bawel. Ibu bawel, sakit mau lahir 3 kali ke rumah sakit, belum beranak. Terus balik lagi udah bawa termos sama bantal. Malu gak tuh bawa termos sama bantal? Pulang lagi, atau pas udah emang belum saatnya ya, baru mulus-mulus dikit. Tapi alhamdulillah semuanya normal. Ayu lahirin normal, Sipa juga normal. Langsung adeknya gonyang laki, karena kan pecah tuban tuh adek kamu. Mm-hmm. Ayu kan punya adek laki, cowok ya nak. Cuma udah gak ada. Mm-hmm. Nah, cewek semua, nanti cucu laki dari Ayu dulu atau dari? Cucu laki dari dia dah. Nah, mantu kan laki nih, cari lagi mantu laki, maksudnya nyari laki kamu. Iya pengen siapa ya ya? Ya nyari laki. Ya yang penting mintanya 10 hektar ini ya, jadi 5 dulu deh. Iya deh. Yang penting sayang sama Bilqis sama kamu. Bercanda tahu itu mah, orang kadang ngelihatnya suka beneran. Sama bapak kita juga udah punya tanah, enggak usah kita minta buat mati enggak kebawa, iya kan? Iya, tapi ya boleh ya, lah penting lah kalau duit mah. Dah. Yeah. Makanya kamu buruan biar dapat jodoh ya, Nak. Ayah ya, senang banget. Tapi kalau Ayu pindah ke Jakarta, kan udah enggak mau. Ngapa emang? Ayah emang enggak mau ikut pindah. Kan ayah udah bilang. Kalau dibayar? Mau. Ini dibayar. Rumah aku memang belum jadi karena kan kemarin lagi proses bikin kolam. Tapi bukan rumah yang ramai di Instagram itu ya. Desainnya itu bukan, karena itu kita enggak jadi. Karena kan aku mikirnya itu kan daerah masih deket Depok. Sini, masih daerah Depok. Aku mikir kayaknya aku harus punya rumah di daerah Jakarta Selatan gitu. Jadi ini yang sekarang baru nih yang ada di Jaksel. Gitu, nanti kalau udah jadi ya kita main ya. Belum ada yang tahu. Siapa namanya kalau boleh tahu? Makoni. Iya, Makoni. Bunda lihat nyatin bunda terang banget matanya. Soalnya tau ya nak siapa yang beliin nyatin semua bunda. Ya nak. Nyatin bunda. Yuhuu, enak. Itu ya. Nah, itu yang di dalam. Kok jadi gua? Aduh, kok jadi gua? Gua kaget. Kok jadi gua? Aduh, kecain Sumera, ini masih metem. Udah ya, udah, sini ya. Iya, ini dia nih sama Sume, gak mau. Ya, minjem. Ya, mamanya enak banget gak pernah beliin baju. Ya buburnya nanti, bubur. Di sarapan ayah. Oh, sekalian sarapan. Malum abis buburnya. Ah, jangan gituin dong, malu. Harapannya
supaya menjadi anak yang solehah, sayang sama keluarga, terutama sayang papa mama, dan menjadi anak pinter, cerdas, sayang bundanya, sayang bundanya, aduh disebut bundanya, sama kakek sama nenek ya. Oh, ini nomor jangan satu. Pindah dulu ya, nggak boleh pindah dulu ya, sampai setahun dua tahun. Wah, ya nak, harus aja dari rumah kosong. Biarin kalau mama mau pindah nggak apa-apa ya, mama papa pindah aja, aku sama bunda aja, hidup aku udah enak sama bunda. Please, please, ya, please. Ayah, soalnya ini ada dia, ini ada mainan lagi, ayah kan seru kan. Sombong banget, gak mau diajak main keluar. Kita cari ayah yang lain. Ayah. Tapi sewaktu-waktu ayah bisa keluar, karena kan dia ada bunanya. Ayah pengen sama Sumhera kemana? Ajak dia? Iya, kalau ntar dia udah 40 hari nih. Boleh kejutin. Bu, bu. Sayang Ratu Langit, sayang Ratu Intan sedunia. Oh, Ratu Ayah, Ratu Kakek dah. Ini Masya Allah. Selesaikan. Mak Ayah menangis dulu udah sini. Sayang. Ya tuh, pinter banget tuh, udah rapi di bawah. Ayah kan mau, mulai ayah rapi. Leng-leng-leng-leng. Tuh ngeliatin kakek kan? Leng-leng-leng-leng. Udah ya ayah, ayah senang hari ini ya. Ayah senang hari ini. Senang banget. Ya. Berarti hari ini kita gak ngapa-ngapain, keinginan ayah tercapai main sama Sumhera di rumah ya. Hari ini emang ayah udah gak mau keluar-keluar dulu karena masih kangen banget sama ini. Ngurus. Baru pulang juga dari liatin rumah sakit. Liatin kan, emang anak pinter. Cucu ayah mah cantik, pinter. Badannya gak lucu, imut-imut dan ya. Ini lagi cucu ayah yang satu juga. Hindung-hindung dong ya, kayak gini ya, hindung-hindung coba ya. Kalau ini mah bedong lagi yuk, bedong. Ya Allah. Cintai merah, dia ya mau, Allah. Nah dia mau pangkunnya di situ. Nih udah pinter mangku nih Kara. Tuh sini duduk sih, duduk. Merah. Dia mau pangkunnya, kasih. Enggak pangku, boleh nggak apa-apa. Udah bisa. Nah, cium coba. Dia mah, cium dede. Nah. Selamat ulang tahun Transmedia dari Ayah dan Ayu. Semoga tambah sukses. Tambah maju, tambah lancar, dan selalu mengeluarkan program-program terbaik pastinya. Amin. Selalu sayang kita ya, ya. Selalu pastinya. Iya, Ayah dan Ayu selalu di hati. Oh. Amin. Pokoknya jangan lupa juga ya, saksikan hari Kamis tanggal 15. Pastinya jam 6:30 malam. Hanya. Ada Ayu. Ada Ayu. Ayah ada enggak? Ada juga si Ayah. Ada ya. Dong. Pokoknya ada jangan lupa nonton ya. Spesial Hood Transmedia, happy birthday. Tanggal 15 ya, 15 Desember jam 6:30. Iya, udah.